kita di Sushi Ruma. Sushi Ruma sekarang banyak cabang, mantap. Ini kita mesen banyak sekali. Jadi ini nostalgia ya. Nostalgia. Dulu pernah kan di video yang dan sebelumnya itu masih di pinggir jalan, masih kayak angkringan. Sekarang udah banyak cabangnya. Dan ini mantep banget ini yang ada di Gondo Kusuman apa di Sagan. Kita langsung aja. Langsung aja. Kita pesen gyoza. Ada gyoza. Red sama ini tim. Kukus. Kukus. Oke. Oke. Kita langsung aja. Kita bentar-bentar. Iya, kecil. Mantep nih, kayak unyu ini. Saus apa dulu? Ya, saus sambel. Kita coba ya. Ini saus, bukan ini soyu. Soyu. Daging ayam ya? Masih gue dagingnya ayam ya. Babi. Babi. Ayam cok. Ayam cok. Satu porsi itu 15.000 ya? 15.500 isi 4. Mantep lah. Iya, sekarang yang rebus. Dan ini kalau misalnya ini ada saladanya, ada saladanya, salada gitu. Kue? Ya udah, tak panggil ini. Ah, aku nggak usah pakai itulah. Kalau kamu rasain, kayak ada jahe-jahenya gitu kan. Kayaknya bumbu. Gitu tapi. Ya. Full, mantep. Kalau gyoza itu biasanya panas nggak sih? Iya. Enggak ya? Enggak. Dari tepan. Biasanya tepan. Langsung set. Lalu. Tapi enak sih. Untuk harga 15.000 isi 4 ini mantep banget. Iya. Aku pesen kare. Masih kemebul. Kalau biasanya kelihatan nggak di kamera, ini masih menguap gitu asapnya. Jadi harusnya pakai piring ya? Tapi kita udah jam ambil tutup kayaknya enggak juga deh, mungkin ini sih mesti antisipasi protokol kesehatan. Oh, iya, juga iya sih. Juga sih ini aromanya koyo nici kare ya. Oh, tipe apa koyo nici kare tuh ya, kayak nici kare yang pernah kita buat. Inilah apa kare lah ya, jaga imu ya seperti biasa apa prop apa kare seperti biasa lah. Nah, jaga imu ya. Jaga imu apa kenang nah. Yang murah, terus ada chicken katsu. Sate. Aku kirain cuma satu strip loh. Ya, enggak. Ada di bawahnya. Full ini. Kita coba cicipin ini dulu, bumbu karinya dulu aja. Ah, udah dimodif. Yo pastilah. Soalnya kare yang biasanya kuat, di sini tipis, lebih kemanis. Ya lebih kemanis sih. Loh. Lebih kemanis. Karenya nggak kuat banget. Coba dari sini lihat, ada ininya kayak hitam ini apa? Wijen. Wijen ya, wijen hitam. Wijen hitamnya, nah, kan? Ini tadi harga berapa? 36.000. 36.000. 500. Oke lah. Harusnya oke. Emang oke rasanya, maksudnya untuk dari segi harganya ya. Masuk akal. Standar ini, standar apa? Rice bowl. Nasinya di bawah. Dan ini beneran dagingnya apa? Katsunya nutupin ini. Sumpah enak tuh, gila. Serius aku suka bumbunya. Bumbunya. Ini udah apa? Udah ditambahin ini sih apa? Garam dan kangkangnya sih. Enggak asinan juga. Enggak asinan, tapi enak. Dia ada manisnya lah. Lebih ke manis, tapi pas semuanya nyampur. Dan ayamnya bukan yang lembek banget ya. Maksudnya dalamnya juga matang. Dan kamu tau gak, ayamnya enggak lembek bro. Pernah kan ini, pernah makan chicken katsu yang ayam tipis banget tuh loh. Tebel bro. Pernah makan chicken katsu ya. Ayamnya tipis banget. Iya. Kita makan. Mantep sih. Kita belum nangis pun enggak. Ini mantap ini. Oke. Ini apa ya, di Sushi Ruma ada diskon 50% ramen. Ini miso ramen, bisa dilihat kuahnya
bening ya, enggak kental. Kemarin aku yang di video makan miso ramen kemarin, dia kental. Tapi miso ada berapa macam sih? Ya miso doang. Ini kayaknya makanan terlalu manis. Manis kok? Dia enggak mana? Coba deh. Dia enggak mungkin creamy bro, soalnya. Coba deh. Enggak. Dia enggak kental. Pokoknya kalau ramen nyawanya itu ada di. Wah. Langsung aja ya. Iya. Wah, ini manis banget, bro. Manis kan? Maksudnya dia rasa misonya ada tapi manis kan? Misonya agak kuat ini. Agak kuat. Tapi lebih ke manis. Manisnya kan. Dan ini toppingnya bisa dilihat ya, dia bener-bener basic. Telurnya juga telurnya mantap loh telurnya. Maksudnya bukan telur-telur yang matang-matang banget, ini telurnya. Telurnya satu masih, doang ya. Masih. Masih apa kayak runi itu apa kayak agak ya bener nih tipikal ramen Jepang banget. Iya sih setengah mateng gitu ya. Terus ininya apa norinya yang potong-potongan ya. Gitu oke. Kita langsung aja enggak lembek banget ya. Saya aku penasaran jadinya. Coba bro. Agak enggak lumrah banget. Pakai garpu. Kan ada sumpit. Garpunya gede. Iya, aku tahu. Garpunya gede banget. Bro. Iya sih. Benar pemakainya ternyata. Enggak kelihatan ya tadi ya. Ya nar pemakai ini kayak bakso ikan gitu. Bakso ikan. Iya. Iya kan? Cocok sih kalau kita cocok ini ya. Mungkin aku rasanya karena dia apa ya? Masih enak tuh serius. Enak tuh. Worth it lah ya. Harganya 25.000 normalnya. Ada diskon. Mantap. Kita lanjut makan sampai ketemu di video selanjutnya.